nabi, manusia paling sempurna, baik dari sisi fisiknya ataupun dari sisi akhlaknya. Oke, jadi nabi itu tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Ya. Pokoknya kalau ada fisik proporsional ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu segalanya proporsional, yang paling baik. Ya. Jadi ciptaan terbaik itu ya Kanjeng Nabi. Abyadul launi. Abyad itu maknanya putih, tapi dulu saya ngaji dengan Mbah Mun itu abyad dimaknai kekuning-kuningan. Karena kalau orang itu kulitnya putih, ya putih itu kayak pucet, kayak wong loro. Jadi abyad dimaknani kekuning-kuningan. Di Kanjeng Nabi matanya tidak sipit, matanya lebar ya. Jadi kalau di awal dulu ketika Nabi Muhammad SAW dijelaskan waktu lahir kan, Kanjeng Nabi sudah dalam keadaan terhitam, aromanya wangi, sudah minyakan, kemudian matanya juga pakai celah ya, padahal baru lahir. Asli kalau Kanjeng Nabi. Ahdabal asfari kang lentik bulu meripati. Jadi alisnya Nabi itu melengkung. Jadi melengkung mulai ujung mata sampai mata ya, jadi melengkung ya. Pokoknya paling ngapi lah Kanjeng Nabi. Gini Nabi wis rapi, indah lah, putih, pokoknya paling keren ya. Irungnya ini wis paling api, manjur. Terus epe-epe Kanjeng Nabi itu berisi. Dadanya tijam. Isi turkang lengu ros-rosani. Di ros-rosan itu ya kayak pokoknya gun ros-rosan sih biasanya balungnya kato itu loh lah. Kanjeng Nabi itu bagian-bagian itunya itu berisi sehingga tulang-tulangnya itu tidak kelihatan. Ini kadang kan orang-orang sing rotok kering terus balung-balungnya kan terus ros-rosannya kelihatan, sangat-sangat kelihatan. Kasal likyati kang ketel jenggoti. Ada beberapa riwayat yang menceritakan sahabat itu menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu rambutnya sampai telinga. Tapi riwayat lain sahabat menjelaskan sampai bahu. Misal kok sampai berbeda riwayatnya? Karena mungkin sahabat yang meriwayatkan itu ketika bertemu Kanjeng Nabi itu dalam waktu yang berbeda. Khotamun nubuwati utawi stempel kenabian. Terus temennya tentang stempel kenabian. Wa arquhu utawi gondone Kanjeng Nabi, aromane Kanjeng Nabi. Atyabu iku luwe wangi min nafahatil miskiyati tilibang tiupane minyak misik. Nabi niku nek melampah niku gerakane cepet ya. Nek wong menggambarkan itu kados tiang sing melampah dari arah atas ke bawah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu cepat. Terus nek wong bayangke koyo wong napa nggih melampahe koyo arep ibu ngoten lho. Cepet tapi yo sing api maksudnya tidak bungkuk terus ora deget ngoten nek cara kula diterangke niku. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.